Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu.